pasang samping dan bawah dulu ya. Oke. Ini ya. Ini nanti lubangnya di sini. Kemudian coba kita lihat ya, kalau dari pintunya itu ini penghalangnya ya, lorongnya. Jadi burung itu kalau dibuka gitu, kalau dibuka gitu dia kan otomatis akan loncat ke sini. Seakan-akan dia itu terhalangi ini. Jadi nanti kumpul di sini. Ya, itu maksudnya ada lorongnya ini. Ini pintunya ya. Terus kalau dari belakang seperti apa? Oke. Dari belakang dari. Oke. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Oke. Di sini kita buat seperti ini. Posisinya lurus ya, jadi ketemu ini begini, berarti gini udah buka ya, kalau gini udah terkencin ya. Ini kebuka, ini berarti terkencin. Oke. Tadi burung itu masuk dari sini, sini untuk melihatnya ya. Jadi dia itu nggak kelihatan di sini, soalnya ada ini penghalang. Oke, nanti disambung lagi ya. Nah, ini proses penghalusan. Thank you.
Okay. Tadi ada yang lupa ya. Okay, untuk selanjutnya. Jadi baru saya yaitu dikasih ini guys. Dikasih bis kayu agar sarang yang di sini itu tidak keluar dari roh itu. Biasanya kalau di musim ini dia akan keluar ya. Jadi untuk menutup pintunya itu sulit. Jadi kalau dikasih list kayak gini ya, dia aman. Jadi kita nutupnya itu mudah. Oke. Yang belum jangan lupa subscribe ya. Nanti saya akan kasih tutorial yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.